Lagi kan Oma bilang ya, Oma sayang sama Raja juga kan ya. Nah kalau dia sudah banyak lagi maka Om gendut, Om Akbar, Om Dokter, tak ada. Iya, Om Akbar mana Om Akbar ya? Tuh. Mohon maaf saya dikit juga supaya nafasnya. Ya, pertama kami apresiasi terhadap Bapak Kapolres yang cepat bertindak begitu mendengar ada laporan dari masyarakat. Dan memang kami mohon agar masyarakat tetap percaya kepada polisi, tetap lapor polisi nomor satu. Dan kita juga tahu bahwa dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, siapapun yang mengetahui ada kekerasan terhadap anak atau penelantaran terhadap anak, mohon berani melapor. Itu yang paling penting. Jadi ini kami apresiasi dan ternyata Bapak Kapolres juga cepat bertindak menghubungi KPAD, kemudian Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan seluruh jajaran yang ada di Kota Bekasi ini sehingga semua bertindak cepat sekali. Terus bekerja sama dengan seluruh unsur dokter anak, tadi ada dokter Yanti, spesialis jantung anak, nanti pemeriksaan lagi spesialis saraf anak. Kita lengkapi semua hasil pemeriksaan, nanti baru kita serahkan hasil visumnya kepada Pak Kapolres. Pak, dari diagnosa sementara itu ada kurang gizi atau depresi nggak sih? Iya, sementara ini kan kita melihat dengan kondisi badan yang sangat kurus dan ini pasti ada kekurangan berat badan ya. Ada luka lebam juga ya, Pak? Belum sampai saya lihat ada luka lebam. Medcom.id, a part of Media Group Network.